Aku dengar pengamanan keberangkatan penguasa Muhammad Tiro di luar Aceh, Lisat mengatakan akan dilakukan pengawalan khusus dari empat tim ini yang telah dibentuk KPA. Dan juga pendengar, kedatangan Muhammad Sandi Tiro di Aceh juga akan disertai tim dokter khusus dari Swedia yang telah dipercayainya. Demikian rekan Padin dan Des. Baik, Agus, tadi kita sempat juga mendengar ada salawat tadi yang langsung dipenuhi. Apakah itu salah satu agenda atau prosesi acara menyambut kedatangan Tengku Hasan Muhammad Tiro? Iya, untuk informasi yang saya dapatkan dari Kus di Meligo ya, untuk itu mungkin ada tausiah di Masjid Raya Baitur Rahman. Mungkin itu agenda juga dari Hasan Mitro. Karena ketika tiba di Aceh, beliau akan langsung menuju ke Baitur Rahman untuk melakukan tausiah di sana. Oke, baik Agus, nanti kita akan nantikan kembali informasi terbaru dari pendopo dan sekarang kita akan kembali ke Jol di bandara. Baik, terima kasih. Iya, silakan Jo, ada informasi terbaru dari bandara. Iya, informasi terbaru dari pihak bandara bahwa pesawat yang ditumpangi oleh Tengku Hasan Tiro ini sudah berada di kawasan Aceh, di Provinsi Aceh, tapi belum juga tiba di Bandara Iskandar Muda. Tapi pesawatnya sudah berada di sekitar Provinsi Aceh. Nah, kita saat ini sudah berada dengan mantan dulunya anggota Gerakan Aceh Merdeka namanya Syahbudin. Ya. Silakan Bis, nanti menyiarkan langsung. Kita akan menyerahkan ya. Iya, oke. Halo. Baik, silakan. Dengan Syahbudin, Pak Syahbudin dulunya tentu sekarang kombatan GAM gitu ya. Iya. Dan datang ke Banda Aceh untuk menyambut kedatangan Tengku Muhammad Hasan Tiro. Harapannya apa nih, Pak Syahbudin? Ya, harapannya untuk segera-segeranya itu satu kebanggaan kami yang tunggu-tunggu sudah 30 tahun dia belum kami lihat kan. Nah, itu aja lah. Baik Pak Syahbudin. Ya, Iya, kami sudah 30 tahun kami sudah 30 tahun terduga di Sweden ya. Ya, kami sangat merindukannya kan. Oke, Pak Syahbudin sendiri ini datang dari daerah mana nih Pak Syahbudin? Ya, daerah Aceh Utara itu. Ya, dan rencananya akan beberapa hari di Banda Aceh untuk mengikuti kegiatan sekolah. Ya, cuma 3 hari aja gitu lah. Oke, dan kira-kira nanti seandainya bisa berbicara langsung dengan Tengku Hasan, ada tidak hal yang disampaikan? Ya, itu kan kata-kata gembira lah. Yes. Baik, Pak Syahbudin. Ya. Oke, terima kasih, Pak Syahbudin. Oke, Wis. Iya, Wis. Wis. Ini nampaknya dari rombongan pertama tadi berangkat dari Kuala Lumpur itu sekitar pukul 10 lewat ya. Sekitar pukul 10 lewat kita baru saja mendapatkan informasi dari rombongan yang pertama bahwa mereka butuh perjalanan itu 2 jam lebih. Dan saat ini sedang bersiap-siap untuk menyambut pesawat yang kedua, yaitu jenis pesawatnya lah free play, akan mungkin dalam 2 menit lagi akan tiba dan kita melihat beberapa penjemput ini sudah bersiap-siap, sudah agak sedikit bersiap-siap ikut berbaris untuk menyambut Tengku Hasan Tiro dan nampaknya sudah terlihat pesawatnya dan sudah turun ini sudah melandas di Bandara Sultan Iskandar Muda. Oke, baik. Baik Jo, seperti yang diinformasikan tadi bahwa wakil gubernur yang kembali kita tanyakan, apakah wakil gubernur sendiri sudah tiba? Apakah wakil gubernur sendiri menyambut di bandara ataukah ada informasi mungkin wakil gubernur di Pengopo? Ya, kita belum terlihat wakil gubernur yang akan menjemput Tengku Hasan Tiro. Belum ada, Pak. Mungkin
Wakil Gubernur akan menunggu di pendopo barangkali, ya seperti itu. Iya, bagaimana dengan pengamanan Jo? Apakah nampak semakin diperketat atau seperti apa Jo? Ya, keamanan ini sangat sangat ketat ya. Keamanan sudah sangat ketat oleh pihak KPA. Tapi kita di tepatnya di bandara ini tidak terlihat pihak kepolisian yang melakukan pengamanan khusus untuk kepulangan wali Tengku Muhammad Hasan Didro. Tidak terlihat di sini, ini hanya terlihat sejumlah tim pengamanan dari KPA yang menggunakan seragam hitam dan ada selendang warna merah, putih, dan hitam. Gitu. Dan ini sudah terdengar suara pesawat rombongan yang pertama, pesawat yang kedua yang ditumpangi oleh Tengku Hasan Didro. Kita masih menunggu di sini ya, begitu.